dari handphone ke TV. Nah, itu kan kita harus searching nama TV-nya dulu, lalu pairing, agak ribet kan ya? Nah, sekarang saya punya cara yang lebih simple dengan cara meletakkan handphone di atas TV aja. Nah, penasaran gimana caranya? Yuk, kita langsung coba. Oke, jadi caranya adalah kita menggunakan NFC, kita aktifkan dulu NFC-nya. Nah, di sini sudah aktif NFC-nya ya, teman-teman. Jadi kita bisa langsung tap aja di atas TV The Serif. Ya, caranya adalah seperti ini. Nah, di sini akan langsung ada notifikasi pair Bluetooth ya. Kita bisa mengkoneksikannya langsung Bluetooth. Kita langsung klik yes. Nah, kita taruh di atasnya. Nah, di sini ada pairing request, teman-teman. Kita klik OK. Nah, lalu di TV-nya kita klik boleh. Nih. Oke. Nah, jika sudah terkoneksi dengan NFC seperti ini, kita akan langsung masuk ke ambient mode, teman-teman. Ya, seperti ini ambient mode-nya. Saya akan langsung angkat handphone-nya. Lalu kita play music. Misalnya kita buka dari YouTube ya, teman-teman ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita bisa dengarkan. Oke, jadi teman-teman bisa memainkan musik dari handphone ke TV hanya dengan menggunakan NFC ya. Lalu teman-teman bisa play melalui media apa saja. Bisa dari YouTube, bisa dari internal memory teman-teman, atau mungkin dari Spotify ataupun Joox, seperti itu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, caranya mengkoneksikan NFC dari handphone ke TV. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi yang kita praktekkan itu adalah pertama kali cara untuk mengkoneksikan NFC-nya. Tapi kalau sudah berkali-kali nih, misalnya ini adalah kedua kali atau ketiga kalinya, teman-teman udah tinggal langsung tap aja dan akan otomatis langsung terhubung. Jadi, teman-teman bisa menikmati musik secara mudah dari handphone ke TV hanya dengan tap di atas TV-nya saja. Hanya di The Serif ya, ingat loh. Oke, kalau begitu, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.